khasiatnya begini guys, ada isinya ini pasti guys, ada isinya nih. Masa yang saya goyang-goyangin sini, situ yang bergerak-bergerak sendiri guys. Usah sampai gelundung guys, sampai gelundung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raja Ngakak. Maaf bagi kawan-kawan, di kali ini, di video kali ini saya tidak bisa ketawa, dikarenakan di video kali ini saya akan menunjukkan yaitu pusaka telur kembar naga. Sebelum kita langsung melihat pusakanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum dukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyakan jika kalian senang dengan video kali ini. Dan yang udah dukung channel ini dan terus-menerus mengikuti uploadan-uploadan Raja Ngakak, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lama-lama, mari kita tunjukkan, kita lihat bareng-bareng pusaka kembar, pusaka telur kembar ular naga ini kayak apa dan bentuknya kayak apa dan bisa apa. Kita lihat aja langsung videonya pusaka telur kembar ular naga. Di kali ini saya juga heran, saya menemukan di bawah pohon beringin tadi pagi, karena semalam saya dimimpiin suruh ngambil pusaka kembar telur kembar ular naga ini, dan alhamdulillah saya ambil. Dan sekarang saya mau ngetes apa sih ini sebenarnya, telur naga beneran apa enggak, dan apa dia bisa apa. Ini pusaka saya juga kurang tahu karena saya juga bukan paranormal ataupun yang tahu tentang jimat-jimat atau tentang pusaka-pusaka, tapi saya mau ngetes ini dari ujung ke ujung bisa tembus apa enggak, bisa mau dap gandeng apa enggak, ujung ke ujung enggak mau loh, maunya begini kan aneh, super-super aneh. Bisa bergerak-gerak kalau dilawanin ujung dan ujung, anehnya super-super aneh banget ini kawanku, bener-bener bener-bener aneh ini barang, aku sendiri heran sekali. Yang saya goyangin pakai tangan kanan ini telur satunya, tapi kenapa telur satunya bergoyang-goyang saya pun tidak tahu, tapi benar-benar wis mantap ini loh, benar-benar ini saya juga heran ini. Wah, ada yang punya ada yang punya kah? Saya mah bener-bener heran ini sama barang ini. Yang saya goyang-goyangin, coba yang satunya yang saya goyang-goyangin tuh. Tarikannya lebih ganas yang satunya, yang dari tangan kanan ini. Kalau mau diarahin sama ini, coba kita cecerin dan kita guys, benar-benar ini mah, coba kita begini udah, heran, saya
sangat menakjubkan. Wih, getarannya guys. Aku dapukin sekarang. Gak mau guys. Gak mau. Dan kenapa ini dari ujung ini sama ujung ini dia gak mau gabung? Gak mau. Waduh. Tapi kalau kita pisahin begini. Inilah telur. Gak mau guys. Aduh. Yang bisa nepukin ini. Gak mau guys. Ini tahu apa namanya juga saya gak tahu sebenarnya ini. Tapi dalam mimpi saya semangat. Itu suruh ngambil telur naga di bawah pohon beringin. Ganas banget. Tapi kenapa kalau dibalik, dibalik-balik itu kadang-kadang gak mau dapuk ya guys. Dia gak mau nih guys. Ini jaraknya dekat, jaraknya dekat guys, tapi dia nggak mau. Tapi kalau dibeginiin guys, serkan guys, heran guys. Waduh, ini apa nih? Saya sendiri juga. Diam. Gemeteran guys, tangan saya guys. Tahu ini apa ini? Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Manfaat dari telur naga kembar ini apa dan kegunaannya juga apa, saya juga nggak tahu. Mohon komen di bawah ya guys ya, ya lur ya. Tuh khasiatnya begini guys, ada isinya ini pasti guys, ada isinya nih. Masa yang saya goyang-goyangin sini, situ yang bergerak-bergerak sendiri guys. Sampai gelundung guys, sampai gelundung. Coba pakai ini yang satunya, pakai ini. Tuh kan guys, beneran kan? Ada yang tahu nggak? Super, saya juga heran ini. Ini ntar kalau saya pulang kampung mau saya unjukin yang tahu tentang pusaka-pusaka. Kan di kampungku ada yang tahu pusaka ini kegunaannya apa, manfaatnya. Sampai gelundung guys. Saya nggak tahu nih guys. Bisa naik sendiri guys. Bener-bener dahsyat nih. Udah sekian ya guys ya. Terima kasih yang udah nyimak. Ini tahu apa? Tolong komen di bawah. Terima kasih yang selalu dukung dan nonton-nonton videonya Raja Ngakak. Yang belum dukung, caranya gampang, tinggal like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.